rokok, duk bergogak pun baca surat, tengok surat. Hak tu tak ada baca, dengar dan dia cari tempat hak yang dia boleh juga ilmu kepada dia. Nah, jadi hak dia ada masalah jalan ni bawa ada majlis ilmi, orang tak ada. Bawa ada majlis ngajar, orang tak ada. Tak kira tu dengan tok guru hak yang setuju pun tak ada. Kalau hak tak setuju cerai dah. Nah, tapi dengan hak yang setuju sendiri pun tak ada juga. Patu dok mana pun dia tu nak akadkan diri dia tu dengan ilmu. Mana tak tidak ada di sini. Hak ni orang paling paling rugi sekali. Nah, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita bahwasanya nah, raf'ah wa rutbah indallah wallahu ta'ala la yudhi'u dhalika bal yujzihi biha fid dunya wal akhirah. Maksudnya orang ada pekat ni ada rif'ah, ada ketinggian. Deh, patut ada pengkat di sisi Allah Subhanahu taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan ataupun tak mencabutkan daripada dia eh gapo apa yang Allah Subhanahu taala beri kerana dia tuntut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Ya ada orang minta ilmu gi, pak ngaji nak tunjuk kata kawan ngaji juga. Nak buat klip buah pun tak ada. Nak buat klip baloh dengan orang pun tak ada. Aku ni nak nak pun nak nanti nak tak orang pun tak ada. Eh, ada berlaku lagu tu tu. Eh, ada ilmu. Tapi nak ayat hak orang ngaji dengan ikhlas, Allah SWT akan membalas baik pada dia di dunia wal akhirah. Di dunia pun dia nampak molek, di akhirat tu juga. Nah, di akhirat tu cerah. Kalau kerana apa? Di dunia ni dia nampak molek kerana apa? Kerana ibadat dia tu dikabul Allah SWT kerana dia buat dengan reti. Dia buat dengan reti. Dia tak ada buat dengan taklid. Orang buat dengan reti dan orang buat dengan taklid dia tak serupa. Taklid ni dia tiru. Dia tengok orang, oh dia tu pergi sijik aku gitu. Dia tak ada mari perasaan dalam diri dia kata Allah tak panggil ni nak pergi tak nanti tengok orang lain dulu. Ha tu adapun dengan Allah tak main ngepek Allah dia kena pergi semaya sujud waktu je patut duk mari dalam perasaan orang yang ada ilmu. Kita ayat contoh mudah-mudah ada seorang yang tanya dia kata kita ni leh pandai juga anak baca Quran dan mahu suruh jadi tu imin ke apa gini dah. Tapi ke waktu subuh ke malah dia tu. Dia kata malah. Tapi di dengan malah tu mula-mula nak bangun tu malah. Tak segi. Ya Allah wala dia mau semaya sendiri. Lepas tu dia kata mari fikir dia kata kalau aku tak pergi orang tak maya sedik tu. Nah, yang demo tu. Eh. Ataupun dia mikir lagi mana? Kalau dia mikir kata orang tak boleh nak semaya, tak ada tekmek apa tu, hingga lagi. Dia mikir kata kalau kau tak pergi dia tengok tu lu, tak pandai dengan dia tu pada coklat nak cak. Nak suruh jadi tekmek pun tak ada. Dia pergi dengan perasaan lagu tu saat ni tu. Boleh kedak pahala pada dia. Mana tu dia pergi dengan terpaksa kerana takut orang kata dia. Tu. Ada ke orang lagu tu kita? Gi kena takut orang kata mungkin duduk lagi grup ramai-ramai gi lagu tu tu gi lagu tu saat ni dia mula-mula tu syaitan duk tipu nah duk tipu tapi kalau dia gi betul niat dia dalam hal masalah tiap syaitan duk tipu dia duk kacau juga gi saat ni dia boleh pahala besar kerana apa? Kerana dia lawai syaitan tu dia lawai nafsu duk tipu dia tu dia lawai syaitan tu. Cuma kita nak maya sunat orang ramah dia berkata sunat sunat Nabi ni semaya sunat lepas maaf pak rakaat dia pun adalah aku malu tak besok ni orang tak ada orang maya pak rakaat ni kau seorang yang nak bangun ni syaitan dia kata tak usah lah awak malu kok orang ya. Nah, kalau memaya pak orang pakat tengok kok mu jadi tak kabur mu tunjuk memaya niat kok orang tak. Kalau kita bangun semaya situ tu, situlah kita orang boleh pahala besar sekali. Kerana kita lawai syaitan dan nafsu. Duk tipu kita tak sewak sunnah tak ni tu. Tak sewak ibadat tu. Tu. Jadi, ni nak ayat kata pekat teh ilmu. Dia boleh kontrol orang-orang ilmu tu. Tu. Jadi syaitan bagi tipu dia tu, dia lagi kontrol. Dia kontrol. Tu. Jadi, sini kita nak je. Nak tu,
ilmu tu boleh kontrol diri kita, boleh bawa diri kita. Dia jadi mudid, orang panggil kata, orang yang jadi pemandu bagi kita. Sebab tu kita manusia ni, leh, mula-mula Tuhan jadi kita. Lepas pada Tuhan jadi kita, Tuhan beri apa kita? Tuhan beri kita hidup dah pula. Dalam hal hidup tu Tuhan beri rezeki dah pula. Beri makan dah pula. Beri nikmat dah pula. Lepas tu, yang ketiganya Tuhan beri jalan. Jalan ke apa? Beri kecerdikan kepada kita, nampak jalan boleh. Jalan nego pun jaya, jalan nane pun jaya, jalan ngaji pun jaya, jalan ibadat pun jaya. Tu jalan hidayah warasyad. Tengok ni, Allah SWT cipta kita, ya wis apa tara tu kita, tapi kitalah kena bawa kaca diri kita wis apa di sana tu sakni. Ha tu. Sebab itulah ilmu sanilah yang boleh membawakan kita kepada kebaikan. Situ ya. Situ kita kena gamari wikmah. Lepas tu lah ni ilmu. Dia berkata lah ilmu. Tak ada payah pasal YouTube dengar sungguh tak. Kalau lah dia dengar sungguh dalam YouTube, sorry dia, dia duduk dalam majlis ilmi. Tapi kalau dia ada pasal pak tu, dia duduk wak gotu, wak goni, wak goni. Tak ada masuk dalam majlis ilmi. Tak ada masuk dalam majlis tak. Ataupun dia duduk tiga orang kuat, dia pakai pasal video tengok orang ngajar. Duduk dalam majlis ilmi, walaupun untuk guru tak ada depan pun. Nah, situ tu nak ayat tu, besarnya pekat teh ilmu saat ni tu. Nah, tu. Ayat selepasnya, ayat 14 yang kata kan? Ya ayyuhal a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Sekarang dulu lah insyaAllah. Padahal cerita dia tu dia kena habis sampai ke ayat sampai ke ayat 18. Pentingnya
Nah, Allah Subhanahu wa taala wi di sini ya ayyuhallazina amanu idza najaitum, tadi kita dengar ha perangai dan akhlak adab dalam majlis untuk orang nak mengaji. Orang nak mengaji pakak buka tempat wi jalan wi peluang siapa ada kereta ada gapo sat ni aku orang di majlis ilmu ngaji gapo gini ajak orang hak tu lebih afdal lagi. Jadi hari ni Allah SWT nak wi adab kita dengan nabi pula. Adab dan nak menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana di sini? Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul. Kita ingat makna bahasa Melayu dulu. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap Rasulullah mengenai sesuatu perkara, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu memulakan penghadapan itu. Pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dan dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tak dapat tidak, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat pengasihani. Jadi ini cara dia masa Rasulullah dulu. Masa Rasulullah dulu saat ini no, sebabnya apa ayat saat ini kita berbeda tu, kata orang nak rasa jumpa dengan Nabi di masa tu no. Nabi suruh mereka tu halo sedekah, bawa barang ke sedekah, bawa barang di sanding ini kerana kerana apa? Kerana banyak doa soalan pertanyaan daripada sahabat di jumpa Nabi saat ini tu, siapa kau Nabi? Tak ada nak berehat. Saya ni masuk tanya, saya ni masuk tanya. Hak ni ni tanya ni bukan tanya benar hak lahir, benda hak rahsia. Benda hak rahsia nak jual, bukan kita nak kecek dalam masalah bisik ni deh. Masalah bisik. Jadi yang kita tanya benda rahsia nak di antara Nabi dan dia ya. Jadi banyak doa kakak nak dijumpa Nabi sampai ke Nabi tak ada nak berehat. Betul ayat ning saat ni ya. Pakak. Semua tu pakak tak ada mari jumpa Nabi lah. Kerana apa? Kerana kebanyakan sahabat saat ini ada sah. Bukalah banyak satu dirham. Nabi kata saya nak Ali satu dinar, saya nak dia kata banyak. Kerana tidak ada orang yang dijumpa dengan Nabi dan setelah selepas turun ayat ni dia mengikut sejarah dan tafsir seorang ialah Ali. Ali soya ya nak ditanya satu masalah, nak ditanya masalah. Ali ditukar duit dinar dia tu jadi duit 10 dirham. 10 masalah nak ditanya. Dia kata akulah hak orang tanya awal dan aku yang orang terakhir sekali. Kerana tak ada siapa pergi jumpa dengan Nabi lepas pada tu. Jadi nak ayat kata masa Nabi saat ni ni gapo? Allah SWT tak syarat situ tu. Zalika athhar, kerana perkara itu dan mu nak pergi bisik dengan Nabi dah, mu cuci lah dirimu dulu. Maka dengan sedekah saat ni ni mu cuci dirimu, membersih dirimu kamu dah. Jadi apabila di sininya zalika athhar dah apa? Zalika khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu dalam agama kamu, wa athhar, dan membersih diri kamu daripada dosa-dosa kamu, kerana sedekah itu menyucikan daripada menyucikan segala kekotoran diri. Orang suka sedekah ni cuba kita kaya, kita kerja letih tubik peluh, kalau orang kerja kelapa ni gahit lagi apa sadak lagi dah apa tahu panggil tu dah. Lepas tu, ni akik dah pula. Penuh orang besar, sutih. Setelah nak angkat mat kereta tu, letih peluh. Lepas remah tu kata, lepas tu kerja apa? Dekah tu. Remah kerja, aduh lah, aku kerja letih.
Dan nak ujamu. Ha, tu yang mari kuasa itu kena. Tapi dengan Nabi Allah, dengan Allah Subhanahu Taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita sedekah saat ini ni, eh, orang yang boleh bui ketika dia sangat mengeluh saat ini tu, hak itulah orang yang boleh pahala besar sekali. Sebab tu, eh, Nabi kata, mukhijalah gapo setiap kamu membuat setiap kamu boleh. Adalah kena ada orang yang bui sedekah. Boleh 500 kot, 20 kot sedekah. Tak apa dah. Lalu ada habu wes sedekah. Sehingga Nabi kata, mungkin kutik kayu api, mungkin jual tu. Hak mau jual tu, kena ada habu wes sedekah juga. Ha, tu sutrik tu, hijau hak paling rendah sekali masa tu. Padahal ni ada orang kutik kayu api. Eh, ada lagi dah Nabi. Ngekhetau lah kan. Ha, ngacole, ngekhetau tu, orang pak bukan boleh ngasih kabus semukuh dah lah lah ni. Eh, boleh banyak. Eh, jadi satu kerja agama. Ha. Jangan dulu ke, tak ada dah. Nabi kata, tak ada kerja agama lain. Tak ada dah. Dia kata, lebih baik pergi cari kayu api dan memari jual, lebih baik daripada minta sedekah. Dan mahala tangan kepada orang. Situ tu nak ayat tertiruk. Tapi kalau memboleh dah, macam dia untuk sedekah nanti. Ha, tu nak ayat tertiruk dah. Lepas tu, kalau kita kerja letih ke apa ini, sebab tu dia berkata, Allah, Islam ni tak ada. Hei, aku ni hijau muka barisak duit habis banyak tu banyak ni. Apa kau pasal keluar zakat? Wei demo free-free. Dah ada free. Bahkan tambah lagi. Tu tu kan hukum hikmat dari Allah SWT. Bui kepada orang yang apa ni? Mukminin. Ayat tak sedekah ni kena dak dah. Tapi adab kita ni yang bagus. Adab orang tua dulu tu dah. Bapa yang masuk gapa-gapa ni kok jirai, kok gapa ni hello juga. Ya buat tumpak ke, ya buat wah mulung ke, ya buat gapa. Ya kalau dia temu ulak dari bukit, ya kulit goreng, ya kulit gapa, ya hello kok. Itu sifat sedekah dah tu. Eh, sifat sedekah. Kita kena weda situ nanti dah. Ha, lepas tu lah ni kek, lah mumu kuku nak ada itu tak gamuk. Okay? Nak panggil tu tak gamuk. Eh, orang panggil gapoh dah tu tu kan. Tak henti nak panggil. Orang lo ni, nak ayat tak orang lo ni. Jire saat ni tu tak senang nak panggil gapoh. Nah, sesuk kita ni, mama. Orang panggil gapoh yang mek dia pula nak tu lah. Jadi tu yang tak biasa temung, tak biasa tanya, tak biasa kejek, tak biasa tegur. Nak ayat tu belah teruk. Nah, keadaan masyarakat orang lo ni. Haa tu. Sebab tu, sedekah ni untuk nak membersihkan diri. Betul lah dengan Allah SWT nak sekat Nabi sikit, Nabi boleh berehat. Nah tu. Tapi dengan sebab Allah SWT mengetahui, kata sahabat saat ini dok taruh dari diri dia tu banyak karo nak tanya Nabi, tapi nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh. Sebab tu dah turun lepas pada tu nak asfaktum antuqaddimu baina yadayna najwakum sadaqat. Nah, ani asfaktum tu bawah tu. Jadi ayat ke sini nya bermunah lepas sat ni tu. Nah, kalau Allah SWT kata fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur. Kalau tak ada, tak apalah. Tak ada kena bawa pergi. Tapi sahabat ni malu lah nah. Dia rasa malu nak pergi dengan kosong tangis sat ni nya. Nah, ada. Tapi perangai muhi kita dah nak pergi jumpa orang saat ini, walik nama kita ni, awak balik. Dia pergi siarah dengan orang, dia ada hadiah. Eh, dia nak pergi untuk guru pun ada hadiah. Ada. Dia pergi tu mengikut supaya dengan Nabi Raya, dia jadi sama lah. Nah, ni, oh, kawan. Kok jadi masalahnya Allah SWT Raya dah sini. Fa'illam tajidu, fa'innallah ghafurur rahim. Tak ada Allah SWT maaf. Kok ni, kok dah ada hukum jumpa dengan Nabi. Ketika jadi hukum yang pasti kena bawa. Tapi kalau pun tak ada apa. Kata kita lah ni. Jadi terpaksa dalam masalah. Oh, kawan nak pergi ziarah dia tu. Oh, tak ada. Ada kalah buk tangan. Lalu tu kata itu dah. Tak jauh berhenti juga. Allah kat mana. Tak ada benda tangan. Nak pergi beli duit ada. Putuh ziarah situ. Putuh ziarah. Dengan sebab apa? Dengan sebab malu kerana adat saat ini membawa kepada benda saat ini. Kalau mari kosong tangi. Dah, kita mari nak ziarah. Dia mau boleh hakik air sejuk, air sejuk. Atau, atau. Ya kena kita orang tua rumah tu pergi lagu tu. Nah, tapi mau jadi adat apa? Oh malu ni. Dia mau kata kita tangis saja. Kita ni duk koyak. Orang tua rumah ada apa kara ni? Nah,
kita koya kata tuan guru kita malu kerana tak ada bawa kalah bosan itu suuzan masuk dalam suka buruk. Suka buruk tak siapa tak diri kita patut dia atas tuan rumah tu. Allah dia orang kaya tak tahu dia nak jemput kita bawa saka wali gorgam pergi kita nak ditangis saja. Oh tak nak pergi tak nak masuk malu situ pun nak dah putus silaturahim. Kalau kita tengok hadis Nabi dah hak malaikat Jibril mari turun pak tanya, "Mau nak pergi mana? Aku nak pergi musai ke situ. Mau nak pergi kerana apa? Dak kerana dia tu nak di ziarah saja ya." Eh, mau nak pergi minta hutang? Dak. Mau nak pergi berhutang? Dak. Mau nak pergi ada hak apa? Tak ada hak apa. Aku nak pergi ziarah kerana Allah SWT. Malaikat kata Allah SWT ada cedek bagi masuk kau dah. Nah, patu tak ada masalah apa tu. Nah, kita hidup kau yang kata lagu tu lagu ni. Apa rasa itu tu saya pun ada lah dia ni. Oh mari pak, aduh lah malu ni. Nah, tapi dia salah dia kau, maaf weh. Padahal tu sudah nak bodoh. Nah, aduh. Lepas tu kita dah kata, ya orang tak ada juga. Ya pun orang susah juga, gampang gini. Jangan duduk lama. Di pak salah itu pun sudah pak, sudah. Tahu khabar, sudah. Menurut air segelah, air sejuk, sudah. Nah, aduh. Lepas tu yang bagi kita, mengikut keadaan dan mengikut keadaan tapi pentingnya ziarah itu mesti kena pergi. Lepas tu sini ayat ni ni mengikut kata Ibn Abbas yang kata dinasahkan amalan ayat ni ni dengan asfaktum antuqaddimu baina idaina juwakum sadaqat. Adakah kamu takut enggak tak ada siapa pergi jumpa Nabi ni? Nah, adakah kamu takut akan kemiskinan disebabkan kerap kali kamu memberi sedekah sebelum memulakan pengadapan kamu itu? Kalau kamu tidak melakukan perintah itu dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat sebagaimana yang sewajibnya, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu lakukan. Tengok. Habis cerita hak kuis sedekah kepada Nabi sana. Kerana ayat ni turun kata tak apalah. Tapi syarat. Nah. Aduh, mung apa? Mung tak halu, mung tak leh nak ui kerana mung miskin, kerana tak ada mampu. Nah, maka dirikanlah sembahyang. Gapo? Hendaklah kamu sembahyang. Nah, jadi Tuhan nak cabut hak ni ni. Nah, Tuhan nak rengi hak ni ni. Nah, dengan kamu tak ada kena ui sedekah. Nah, tapi kamu saat ni ni kena gapo? Kena beratkan ibadat kamu ni. Ialah hak sahaja as-salah wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu Allah wa rasulah. Maksudnya mengkuat zakat, mentaat kepada Allah dan mentaat kepada rasulnya, maka ini perkara ni tak boleh melengoh-lengohkan. Sedekah tu tak apalah. Dan tapi ni jangan melengoh-lengohkan. Dari hal mana keadaan muduk lagu mana pun tidak boleh lengoh sama sekali. Semaya wajib mukna semaya walaupun bagaimana pun duduk. Zakat siapa masa dia dan cukup nisab wajib mukna keluar walaupun mungkin ada gapo pun susah gapo pun wajib kena keluar, dan taat kepada Allah dan kepada rasulnya wajib pada setiap masa dan setiap ketika. Jangan wak main-mainkan. Nah tu hak setelah mana tak boleh nak bayar tu. Jadi jangan kamu melampaui dalam semaya, dalam zakat dan segala benda perkara-perkara yang membuat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga gapo? Orang panggil kata wallahu khabirum bima ta'malun. Tengok Allah Subhanahu wa taala buat di sini ni sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang saat ini ke lagu mana? Deh. Wa hadza wa'dun wa wa'idun. Nah, ini orang panggil kata wallahu khabirum bima ta'malun. Allah SWT gapo? Amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu lakukan. Bijak sana. Nah, ada apa yang kamu lakukan. Nah, ayat kata kita tipu, kita bahau, kita dusuk, Allah SWT mengetahui hal perkara ni. Nah, tu. Jadi ayat kata tak boleh nak gawat, tak boleh nak tipu lah Allah SWT saat ni. Nah, sebab tu kita kena kemahkan semaya dan zakat kita dan taat Allah Subhanahu taala. Allah, kita duk ngaji tafsir banyak mana boleh, tak ada lucu ada ayat semaya.
marilah suruh hai semaya. Dia nak ayat tau besar ni semaya. Lepas tu, sini mula-mula sekali ni, lagu tu, sebagai nak melepaskan perkara ni, buat aqim salah hendak kamu semaya. Lepas tu, betapa banyaknya daripada kuat kalangnya kita sana yang tak semaya. Lepas tu, tak semaya, so terik lah lah. Orang panggil kata, tak ada lah lah imannya. Orang tak semaya ni, dia tak ada zarah iman. Walaupun sebiji iman pun dia tak ada. Orang tak semaya, dia cabut habis dalam diri dia. Nah, orang tak semaya, tak ada sikit habuk iman. Aduh. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tengok. Allah, ayat Quran jadi susu molek sini. Cuba kita koya. Allah Subhanahu taala kecek tentang ha orang-orang bisik-bisik buruk, bisik gapo saat ni tu membawa orang dengan aku. Nah, dan kalau nak bisik dengan Nabi, nak kecek Nabi, mungkin kecek dengan perkara yang baik. Nah, mungkin lagi tanya benda yang molek. Jangan bukan tanya benda yang karuk-karuk. Nah, tu. Jadi, Allah SWT buat sifat orang munafikin dah pula. Sifat orang munafik. Nah, tu. Apakah cara dia tu nak dalih dalam kecek pe dia? Tu, sebab tu, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Adakah, tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat qarib dengan kaum yang telah dimurkai Allah disebabkan kekufuran dan khianatnya? Kuat munafikin sahingga kuat kafir tu lah. Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukanlah pula dari golongan kaum yang tersebut itu, kerana mereka ialah golongan munafik. Dan lagi mereka selalu bersumpah dan dengan dusta, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala wi gambar kepada kita, mujangis sa'in lah. Mujangis sa'in tu bukan maksud sebab saya sebut lepas dah. Kata kita nak sa'in dengan orang kafir sa'in itu sa'in bentuk dakwah tak ada apa. Kalau sa'in bentuk kasih, sa'in bintak pertolongnya, siapa jadi kita tuturuk dia, hak tu tak boleh sama sekali. Mudah-mudah kita kata apa? Persaingnya presiden-presiden negara Arab lah itu dengan Amerika, dengan Afrik, dengan Fransik. Deh, dok dua persaingnya, saingnya apa? Siapakah persaingan sahabat kasih saya? Tukar gimari harta, harta benda, siapa mengutamakan mereka daripada orang Islam? Nah, padahal negeri Pakistan dok dok pandai buat senjata. Geno ya tak nak kuat hubungnya dengan Pakistan. Pakistan negeri Islam. Nah, geno dengan Malaysia tak leh nak buat. Geno dengan Indonesia tak leh nak buat. Kerana apa? Oh, kerana kawe tak leh nak luruk Amerika juga. Nah. Tu. Padahal Malaysia gali minyak, boleh gali minyak Petronas dok dok. Nak gali minyak banyak mana boleh. Nah, dia gali dia duit minyak, dia mau beli kau manjo ya kau sangat. Tapi lah ni, nah, jadi kasih saya mereka ta'an kau mentawallau yang mana mereka itu bersahabat qarib. Nah, siapa kau kita kata menyok negeri Saudi, Aramco. Aramco saat ini dah di bawah sangi Amerika. Aramco tu Amerika dah, Amerika. Jadi, gapo tu baik natijah? Nah, duduk di bawah milik dia mau belakang. Lah ni kalau nak hamak Amerika, mau tu baik gila. Tak boleh nak hamak gi dah kerana Amerika jajah dah setaki duduk situ dah. Kuasa duduk situ. Yahudi duduk situ. Nah, tu. Jadi, qauman ghadiballahu alaihim ni Allah SWT sifat kata mereka ni munafik. Bukan munafik. Duk bohong di atas umat Islam. Duk tipu rakyat Islam. Dok tipu ayat Islam apa? Dok tipu ulama. Ulama bukan tak tahu. Turuk semata. Ni paling yang rugi sekali. Sebab tu Allah SWT andawi di sini ya, mahum minkum wala minhum. Mereka tu bukan daripada kamu dan kamu bukan daripada mereka. Ayat tak kuat tu tu. Okey. Orang hendak saing orang kafir tu bukan daripada kalangan kamu dan dia pun bukan daripada. Jadi nak ayat kata leknu pondok lah ni pondok munafik. Lepas tu kita nak pergi sikap lah ke mana kita. Nah, kata kita nak kata ulama lah ni tak reti. Tak reti. Tapi siapa puasa? Kajian tu puasa
Moga ya tahu dah, kata kalau ulama bangun, kita kata negeri Saudi Arabia, kalau ulama boleh pimpin, hancur Amerika. Hancur setakat Amerika. Sebab tu tak wui. Nah, lah ni ulama hak sana dah habis. Ada negeri Saudi. Nah, ulama hak kuasa dan gerak kepada ayat ni ni. Gerak kerana ayat ni ni. Nah, dan ayat hak turun tentang hak Yahudi dan mualah-mualah wa ta'a dan sak kasih saya kepada orang Yahudi dan orang kafir sak ni ni. Dan ulama hak lagu ni ni dak ada gerak belaka. Ada. Nah, dan ayat kata tafsir sini mari kata gano. Nah. Imam An-Nasafi kata kana al-munafiquna yatawalluna al-yahud wa humul ladzina ghadiba Allahu alaihim. Kerana di masa Nabi SAW orang munafik saat ini iaitu turut orang Yahudi. Turut orang Yahudi. Dalam hakak ada egapo? Nah, Yahudi itu siapa? Qauman ghadiba Allahu alaihim. Satu kuat yang Allah SWT sangat marah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tu nak ayat tu. Kita kalau tengok negara Islam lah ni, dia bawah lagu tu belaka. Nah, dia taat kepada dia, nah, dia tu belaka. Ibn Kathir dia kata, ha'ula'il munafiqun, mereka ni kuat munafiq, laisu fil haqiqah minkum ayyuhal mu'minun. Mereka sebenarnya bukan daripada kalangan kamu, hei orang yang beriman, wala minal ladhina yu'alunahum mahumul yahud, dan juga mereka tu bukan daripada orang yang mana dia sa'inu, kuat Yahudinu. Nah, jadi dia duduk mana? Dia duduk di antara kafir dengan Islam. Lepas tu, tak boleh nak kata kafir dengan Islam. Dia duduk di antara kafir dengan munafik tu. Ya. Ha tu. Dia mau kata ya Islam tu duduk semaya tu. Duduk yang munafik. Nah. Ha tu. Jadi di sini, وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ وُلَيَهْ مِنْ قِبَلِ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ. Dan segala sahabat persaingi di antara nah, orang kafir daripada orang muslim ke terhadap orang kafir, dan orang kafir terhadap orang muslim saat itu lagu lain. Dan orang kafir mari minta tolong kepada orang Islam lagu lain. Dengan cara nego dia ke pertolongnya kita tolong dia suku saka. Kalau ada masalahnya kita pergi kepada dia, pertolongnya pun minta dia, duit pun minta dia, ekonomi pun minta dia, kalau dia suka akan jain. Akan jain, biar gol ni mati. Nah, kita tengok negeri hok orang panggil kita pergi agama kemah dulu. Kita datang Saudi Arabia. Lo ni, bish, orang Tino tu baik luar boleh. Tak pakai hijab masuk dari super pun tak apa. Gi kok duduk jalan kok patah pun tak apa. Kerana tak ada pencegah mungkar. Lo ni bebas lah. Nah, tu tu satu perkara yang mana membawa kepada keburukan. Nah, tu. Jadi, sini yang tu baiknya apa? Eh, wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Hujjah mereka sumpah bohong. Tabak lagi dak, tabak dak 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 dak. Orang wahai sumpah tu masuk dalam sumpah munafik dah. Nah, ini kita kena beringat. Nah, hujjah mereka, latang mereka sumpah. Aimanun kadhib. Bahkan sehingga Allah SWT kata lagu anu sini, wa yahlifuna 'alal kadhib, mereka bersumpah di atas ke dusta, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu, kata mereka tu duk sumpah bohong. Kata benda yang sumpah tu bohong. Nah. Hal ini kita gambar dah ni, orang ragu ni kan eh. Kita gambar sekarang kita duk dalam orang, bukan orang kita, bukan kita orang duk seorang ni. Nah, kan? Kita duk dalam masyarakat kita boleh kenal keadaan. Tapi sini kita boleh mek datang dan dalik, kata Allah SWT wi sifat orang lagu ni ni laisu minna, bukan daripada golongan kami. Nah, tu ayat kata orang munafikin. Nah tu. Jadi dalam ni tu banyak sekali orang munafikin. Nah, orang munafik banyak sekali hok duk kaca umat Islam. Nah, sebab tu saya kalau orang pandai Arab dan minta jangan tengoklah TV Chong Arabiah. Ada Chong Arab soal Arabiah dok Saudi Arabia. Chong ni bahau terus-terus ni duduk sokong orang kafir semata. Tak sokong Islam sama sekali. Nah, ada. Jadi kalau dia wayak berita pun berita bahau. Nah, bahau dah terhadap orang Islam. Nah, dia nanti duduk sokong kok kafir. Ya Chong milik hak Saudi Arabia padahal. Nah, tapi duduk di bawah mereka.
mereka dok kontrol, kok Yahudi dok kontrol. Nah, tu ayat tertutup benar sekali lah ni. Nah, maka bagi kita sekarang saja malam-malam yang mulia ini dan insya-Allah taala kita sambung balase. Balase orang dok ada lagu ni ni, orang dok supoh dengan bahau dia, mereka kata dia, mereka tahu kata dia bahau, dan mereka tahu diri dia tu kata dia tu munafik, dan mereka tahu kata diri dia tu masuk neraka, tapi dia tu bersifat lagu tu dah. Tengok balasan ya insya-Allah taala pada minggu depan. Jika Allah SWT beri masa dan izin kepada kita, kita boleh mengetahui lagi tentang surah ayat ini. Ayat ini sesuai benar dengan keadaan kita dan sekarang learning dan politik dunia sekarang learning. Maka dari malam ini sekarang saja, dan kita berdoa semoga Allah SWT menjadikan Quran ini buah isi hati kita dan boleh menyenangkan diri kita dan boleh mencabutkan segala rusing serabut buruk dalam otak fikir kita insyaAllah dengan Quran ini. Maka sekarang saja subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.